Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kami nasta'in ama ra'amurud dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Taib ayol ikhwah, marhaban bikum wa as'adakum Allah. Laila takunna kaif ahalukun. Baik, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dan belajar lagi ya. Ya, mubasyaratan ya, langsung aja kita mulai. Hayya nabda' darsana biqiraati al-basmalah. Baik ya, jadi terakhir kita masuk halaman berapa? Bab baru ya Ustaz. Kan berapa? Bab baru sekarang. Ya. Taman 72. Halaman 72 ya. Bain al-Qurya wal-Madinah ini ya. Ya, Ustaz. Al-Wahda al-Rabi'ah al-Hayatu fil-Madinah. Sebelumnya kita sudah belajar yang bab pertama adalah makanan ya. Jadi at-ta'am ya dan kesehatan ya. Al-inaya bisihah, dia menjaga kesehatan. Sedangkan yang di bab dua kemarin atau belajar al-haya az-zawjiyah, kehidupan rumah tangga. Fali hadzal yaum naqtu ila babin jadid wa huwa al-hayatu fil madinah. Kita masuk di bab baru yaitu al-hayatu fil madinah. Coba ikutin ana ya. Al-hayatu Al-hayatu fil fil madinah. madinah. Al-hayatu fil madinah. Am ya. Al-hayatu fil Madinah. Ma makna? Apa artinya? Kehidupan di kota. Al-haya kehidupan. Fil Madinah berarti kota. Ya. Al-hayatu fil Madinah. Kehidupan di kota. Naam ya. Baik, ya langsung aja kita masuk di artikel atau di percakapan pertama bainal qaryah wal madinah. Ya coba ikutin ana bainal qaryah wal madinah. Baina qaryah wal Bainal yati wal madinah. ma mana? Di antara Antara desa di dan kota dan di desa. di Antara kota. desa dan Kota. kota. Ya, bainal qaryah wal madinah. Selanjutnya langsung aja kita masuk di percakapannya. Ya. Percakapannya langsung ikutin ana ya, langsung diikutin. Ya Abu Amrin, ma ra'yuka natruka al-qaryah wa naskuna fil 'asimah? Ya Aba Amrin, Lana baitun fil qaryah wa laysa lana baitun fil asimah. Limadha natruku baitana wa narhalu ila hunaka? لنا بيت في القرية وليس لنا بيت في العاصمة. العاشين لماذا نترك لماذا بيتنا بيتنا ونرحل إلى هناك؟ ونحن لك أولادنا يعيشون في العاصمة أولادنا يعيشون في العاصمة. في عاصمة
Husainun yadrusu fil jami'ah wa Muhsinatun tadrusu fi kulliyatil muallimat wa Hassan ya'malu fi syarikatin hunaka. Husainu yadrusu fil jami'ah wa Muhsinatu tadrusu fi kulliyatil muallimat wa Hassan ya'malu fi syarikatin hunaka. Hal natruku mazra'atana ya umma amrin sayamutu az-zar'u was-sajaru. Hal nasruku mazra'atuna ya umma amrin sayamutu az-zar'u was-sajaru. Ana khaifatun ala auladi al-hawadithu kathiratun fil 'asimah. Khaifatun ala al-awladi al-hawadithu kathiratun fil 'asimah. في عاصمة. أنا لا أحب العاصمة، أنا أحب بيتي ومزرعتي. أنا لا أحب العاصمة. أنا أحب بيتي ومزرعتي. أنا لا أحب العاصمة أيضا، فهناك التلوث والضوضاء والازدحام. أنا لا أحب العاصمة أيضا، أيضا هناك فهو تلوث لوش بس ذو ذوب ضوء والاستخام والازدحام والازدحام يا والازدحام. استخام. وفي القرية الأهل والجيران. وفي القرية الأهل والجيران. والجيران هذا حق، ولكنك مريض وأنا مريضة أيضا، نحن نحتاج إلى أولادنا. يا حق، ولكن لكنك مريض أيضا وأنا مريضة أيضا، أيضا نحن نحتاج نحن إلى أولادنا أولادنا وهم يحتاجون إلينا أيضا وهم يحتاجون إلينا أيضا. أيضا نبيع البيت والمزرعة ونشتري بيتا في العاصمة. نبيع نبيع البيت والمزرعة ونشتري بيتا في العاصمة. في عاصمة. سأطلب من الأولاد أن يشتروا لنا بيتا هناك. أطلب من الأولاد أن يشتروا لنا بيتا هناك. هناك. جزاك الله خيرا يا أبا عمرو. جزاك الله خيرا يا أبا عمرو. فهمتم المعنى من هذه من هذا الحوار؟ Apakah paham arti dari percakapan yang kita baca tadi? Ada yang tidak, sedikit yang tidak. Baik, nutarjem awalan ya. Anak terjemahkan dulu, silakan dicatat ya. Ya Aba Amrin. Nah, ini wahai ayahnya Amr. Ma Oh, ro'yuka? Ma makna ma ro'yuka? bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Natruka al-Korea, mau kemarin nabarnya taroka ya truku. Meninggal apa? Nah, kalau natruka berarti kami ya. Kita meninggalkan desa. Wanaskuna fil Korea dan kita tinggal di Asima. Asima bermakna Ibu ibu kota. kota. Ya. Asima artinya ibu kota. Natruka al-Korea, wanaskuna fil Asima. Bagaimana kalau kita meninggalkan desa dan tinggal di kota? Lana baitun fil Korea, mana? Kita memiliki rumah di desa. Lana ya, kami miliki ya. Kita miliki rumah di desa. Walaisa lana baitun fil asimah dan kita tidak. Tidak punya rumah di kota. Jadi lana ini kalau misalkan menjadikan negatif nanti bisa pakai malana bisa atau laisa lana juga bisa. Paham ya? Li itu harus saya miliki. Kalau saya tidak miliki bisa mali atau laisali juga bisa.
Bisa pakai Laisa atau pakai ma nafiah ya. Walaisa lana baitun fil asma, dan kami tidak memiliki rumah di ibu kota. Lima dan atruku baitana wanar halu ila hunaka. Kenapa kita harus meninggalkan rumah kita? Wanar halu, nar halu bimana nadhabu ya. Berarti artinya. Pergi. Nah, dan pergi ke sana. Ya, kenapa kita meninggalkan desa dan pergi ke Pergi sana? ke Auladuna sana. ya isu nafil asima. Ya isu, asa ya isu. Kemarin artinya apa? Tinggal. Nah, jadi Anak-anak kita tinggal di ibu kota. anak-anak kita hidup atau berkegiatan atau tinggal di Di ibu kota. kota. Husain ya drusu fil jamiah. Husain belajar di universitas, kuliah ya. Pak Musinah dan Musinah belajar di fakultas pembelajaran ya, fakultas keguruan ya, Kulliyatul Muallimat, fakultas Fkip. keguruan. Wa Hasan ya'malu fi syarikatin hunaka, dan Hasan membeli atau bekerja di Bekerja. perusahaan di sana. Hal natruku mazra'atana ya umma amrin. Apakah apa? Apa kita Apa? akan meninggalkan kan sawah Mazra'ah kita? itu sawah ya, ladang. Jadi apakah kita harus meninggalkan ladang kita, wahai ibunya Umar? Sayamu tu azzaru wa syajaru. Kalau kita tinggalkan Tumbuh. nanti akan mati ya. Tumbuhan dan pohon akan mati ya. Atau tanaman dan pohon akan mati kalau kita tinggalkan. Ana khaifatun ala auladi. Khaifun khafa ya khafu. Bagaimana? Oh, dia. Takut. Saya takut anak-anak saya ya. Al-hawadithu kathiratun fil asimah. Banyak banyak gangguan ya, atau banyak kejadian, atau istilahnya banyak istilahnya apa ya namanya? Rintangan, bukan rintangan ya, kayak gangguan lah, kayak gitulah. Atau banyak hura-hara atau banyak keributan di kota ya. Ana la uhibbu al asima, saya tidak menyukai kota. Ana uhibbu baiti wa mazra'ati, sebenarnya saya menyukai rumah Di dan pertanian sawah. dan sawahku. Ana la uhibbu al asima aidon, ibunya juga berkata, sungguhnya saya juga nggak suka yang namanya kota ya. Fauna kata talawus ya. Di sana ada talawus. Tulis ya, talawus itu artinya polusi. Polusi. Nah, di kota ada polusi. Dan ada daudo ya. Daudo artinya apa? Keributan ya. Daudo. Ada keributan atau kegaduhan ya. Wal isdiham. Isdiham itu, dan ada macet juga ya. Wa fil qaryati al ahlu wal jiran, dan di desa ada keluarga dan ada tetangga juga. Nah. Hadza haqqun, ya kamu benar ya. Walakinnaka maridun, tapi kamu sakit ya. Wa ana maridatun aidon, dan saya ibunya itu Sakit. juga sakit juga. Nahnu nahtaju ila auladina, kita membutuhkan, nahtaju membutuhkan ya, kita membutuhkan anak kita. Fahum yatajuna ilaina aidon, dan mereka juga membutuhkan. Ya, jadi anak-anaknya itu tadi juga membutuhkan kita, Kita. orang tuanya maksudnya. Nabi'u al-baita wal-mazru'ah. Nabi'u artinya apa? Ba'aya Kami bi'u. Bai'un ya, menjual. bai'un itu menjual. Ya udah, kita menjual rumah dan sawah aja. Wa nashtari baitan fil 'asimah, dan kita membeli rumah di ibu kota ya. Saat lubu minal aulad, saya akan meminta kepada anak-anak, an yastaru lana baitan hunaka, untuk membeli, membelikan untuk kita ya. Yastaru lana, lana untuk kita, membelikan untuk kita rumah di sana. Jazakallah khairan ya Aba Amrin. Terima kasih, atau semoga Allah balas semua, wahai ayahnya Amr ya. Eh, fahim tuh? Fahim. Fahim Ada lah. pertanyaan dari percakapan di atas?
Jelas ya. Nah, kira nih mufradatnya masih sering kita pakai ya, sering antum dengar ya. Nah, cuma paling tambahan al-asima, at-talawus, ad-dawda, wal-isjam, ini mungkin yang baru. Yang lainnya itu mufradat-mufradat yang sering antum dengar ya. Taju kan kemarin sudah ya. Nashtari, Nabi'u kan kemarin sudah juga ya. Tep, sekarang coba dijawab ya. Coba nomor 1 dan 2. Ya, kalau ada di percakapan sahih, kalau tidak khotok ya. Coba 1 dan 2 Bu Ersa silakan. Abu Amrin yuhibu an yatrukal qarya. Oh, nah. Abu Amrin menyukai untuk meninggalkan desa. Nah, Atau atau saya mau kata foto. kata ya, harusnya la yuhibbu ya. Satu lagi. Di usrati baitun fil asimah. Foto. Nah, laisa lahum baitun fil asima, mereka tidak memiliki rumah ya di kota. Coba nomor 3 dan 4 ya Bu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Lil usrati salah satu aulatin. Usrati, anaknya tadi dua atau tiga ya? Dua. Tiga. Sohi. Nah, masa sahih semua. Ya. Bahitu al-abu wal-umi maridoni. Ayah dan ibu sakit keduanya. Sohi. Hah, sohi kok. Ada sahih ya, tadi ada ya. Ana maridotun wa anta maridun ya ini ya. Aidon. Walikinaka maridun wa ana maridotun aidon ya, dua-duanya sakit ya. Coba nomor 5 lulu ya. Dibaca dulu ya. Satashtaril usratu baitan fil qaryati. Soi am khotok. Khoto. Asoi fena. Yang benar apa? Tastari al-usratu baitan fil. Yang benar bukan di desa, lakin fil asimah. Taip ya. Jadi ini khotok yang benar. Tastari al-usratu baitan fil asimah. Yang benar fil asimah. Ya, Pak. Baik, selanjutnya coba tadrib asani latihan kedua. Nah, ini diurutkan ya. Diurutkan dari yang kemarin sudah di yang kemarin yang tadi sudah dibaca ya. Yang pertama mana? Saya biwa alabu al baita wal mazra lil usrati salah satu auladin yaitu nafil asimah. Saya ishtari al auladu baitan lil usrah fil asimah. Al-ummu khaifatun ala auladiha fil asimah. Yang mana yang pertama? Kalau dari urutan percakapan tadi yang pertama yang mana? Ya isu umi qaifu ala auladi fi usrati salah satu auladun. Nah. Jadi yang pertama adalah Keluarga mempunyai keluarganya tadi, ayah dan ibunya memiliki 3 anak. Ini yang pertama. Habis itu yang kedua. Al-ummu khaifatun ala auladiha fi asim. Paham. Al-ummu khaifatun ala auladiha fil asim. Urutannya tadi ya. Anaknya hidup di kota. Dan ibunya itu takut kalau anaknya hidup di kota. Iya. Habis itu yang ketiga. Saya bi'ul abul baita wal wazirah. Jadi ibu ayah dan ayahnya akan Sawah. menjual rumah dan Sawah. sawahnya yang ada di kota, yang ada di desa. Yang ketiga. Yastaril Dan yang terakhir awladu. adalah saya yastari al auladu baitan lil usra fil asimah. Setelah dia Fil asim. menjual sawah dan rumahnya, dia akan membeli Membeli rumah di kota. rumah
di Asimah. Tip ya. Nah, itu urutan dari percakapan tadi. Coba sekarang lanjut lagi, masih ada waktu ya. Nah, sekarang dilengkapin ya. At-tadrib al-awwal do'a al-kalimah al-mustaqah min madati darsu fil amakin. Terima kasih, Pak. Berapa murid di Banyak. Madrasah Syafi? Al Tiga. Madrasah Syafi nomor satu. Al Madrasah hadhihi Madrasah Syafi. Coba ini jawab langsung ya, nomor satu dan dua. Aduh. Kemarin loh. Coba Bu Mutia dulu. Nilai kam tilmi dan fi hadhihi al madrasati. Yang ini ya. Berapa Artinya apa? siswa-siswa di sekolah ini? Berapa siswa-siswa di sekolah ini? Cuma Ufadilu yadrusu tibbi atibi Ufadilu adrusu. kata kerja ya, drusu kata kerja juga. Gak bisa kalau nggak ada an ya. Berarti ini ufadilu ini kata kerja, berarti mudarisu. Kenapa? Nah, kalau memang ada pengajar dokter ya, pengajar ini. Ufadilu. Ufadilu Ah, apa? yang benar adalah pelajaran ya. Oh, Berarti dirosa. Dirosa. Ufadilu dirosata tibbi. Saya menyukai. Saya menyukai pelajaran kedokteran. Terima kasih, Ibu Ersa. Coba, soalnya biasa ya, nomor 3 dan 4. Mana? Aina nukahu ta'akuka? Aina. Aina ya dulu Pak Ustaz. Mutas. Ini ya drusu. Aina ya drusu aku ke arti apa? Di mana saudaramu belajar? Di mana saudaramu belajar? Coba nomor 4. Bukti nukta-nukta fi kuliatil mu'alim. Saudaraku dari satu. Ukhti mudarrisatun artinya. Saudaraku guru di Fakultas Pendidikan. Ukhti mudarrisa fi kulliyatil muallimat. Coba yang kelima dan enam ya, silakan Lulu ya. Mada hadha al-muallim? Nah, itu apa yang mana? Tinggal dua ya. Yudariso, mudariso. Yudaris. Mada yudariso hadal mu'alim? Artinya apa? Yang kamu pelajari di Yudariso ya. Apa iya. yang diajarkan guru ini ya? Yudarisu kan mengajarkan ya. Apa yang diajarkan, apa yang apa yang diajarkan guru ini atau mengajarkan apa guru ini ya? Yudarisu ya. Yang terakhir apa? Coba dulu ya lagi nomor yang terakhir. Walidi warisun fil jami'ah. Apa makna? Anakku siswa. Bah, iya sih. Mudaris, Bu. Guru-guru di universitas.
Tapi ini panjang ya. Kalau ada wali dia artinya ayah ya. Oh. Oh, Kalau iya. yang anak itu waladun ya, walidi. Nah, itu kalau waladun itu anak, tapi kalau walidi berarti ayah ya. Rabbi ighfirli wali walidayya, lidayya. Ini kan li, walidun, walidayya. Orang tua ya. Waladun wala anak. Baik, walidi mudarrisul fil jami'ah. Mutas ya. Coba yang selanjutnya ini Askunu sin. dikasih ila atau fi ya. Di ini antara dua, pilih ila atau fi. Dicocokkan ya. Coba dari Bumuti ya, satu dua. Askunu fisakotin. Artinya? Saya tinggal di Sakoh, itu apartemen lah Ustaz. Askunu fi syakotin. Saya tinggal di apartemen. Rohalati usrotu rohalati. Apa artinya rohalati Ustaz? Tadi apa artinya? Yarhalu. Yarhalu. Apa? Apa Ustazah? Yar halu Ketinggalan. tadi apa? Yadhabu. Tunggu. Oh, pergi. Oh, gini gini. Os. Ini fi'il madhi ya, domir domir Ya, iya, anti. rohalah. Anti. Oh, anti. Kamu keluarga kami ke Madinah. Oh, ila, ila. Ila. Ila Madinah. Keluarga kami pergi ke Madinah. Ila. Alhamdulillah. Coba selanjutnya nomor 3 dan 4 Bu Ersa. Adhabu fi ayyi jami'atin tadrusu. Make fi ya. Fi ayyi jami'atin tadrusu mana? Di universitas mana kamu belajar? Nomor 4. Astaju fi ma'in baridin. Ahtaju sambungannya sama ila ya. Nah, jadi Ataju ahtaju ila. membutuhkan. Ataju Imam apa ayat baru. artinya Ustaz? Saya Tadi artinya apa nahtaju? membutuhkan. Membutuhkan. Tapi ihtaja yahtaju itu sambungnya ke ila ya. Jadi ahtaju ila ma'in baridin. Saya membutuhkan air. Air dingin. Air dingin. Dan dia sambungannya ila ya. Baik, nomor 5 dan 6 lulu ya. Ya insu ahi ahi seperti pakai si Apa? ya insu ahil koriati Sampai apa? fi fil koriati Artinya apa? saudaraku tinggal di desa. Nomor 6. Apa sih? Ila aina tusafiru. Artinya? Kemana kamu pergi? Kemana kamu bepergian? Situ semuanya pakai ilah yang cocoknya. Saya puntas ya, jadi mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Ini ada kaidah cara penulisan ya almat dan ya al-lain ya. Ini kaidah tajwid aja sebenarnya, cara menulis ya. Bedanya kalau ya mat itu dipanjangkan ya, contohnya sirun, sirun itu dipanjangin itu ya mat ya. Sedangkan ya lain itu nanti sairun sebelumnya fathah, sebelumnya fathah. Di sini ada bitun, ada baitun, ada shinun, shainun, sidun, ada soidun, khaitun, ada khaitun, zidun, ada zaidun, shibun, ada syaibun, qidun, ada qaidun. Tapi orang Arab itu kalau lahja Amiyah itu biasanya dimatkan ya, dimatkan. Jadi kayak baitun nanti jadi bit ya, bit, bit, bit. Kayak kayak di semuanya di dimatkan ya, karena kalau lain kan agak susah biasanya kayak gitu.
Tapi kalau dalam fusha ya harusnya baitun ya, ya baitun bacanya, bukan bit, bukan bit ya. Bet, biasanya mereka bet ya, bet. Dimelencengkan, tapi yang benar baitun harusnya. Kayak birun, birun di sana bir ya, bir. Kakson jadi kas. Farun jadi far. Ya. Itu kalau amiahnya, kalau yang dipakainya, tapi kalau secara fushanya itu tidak benar ya. Ya secara fushanya ya harus dibaca baitun, soyidun kayak gitu ya. Selanjutnya tugasnya silakan dicari mat. Di sini dicari ya 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 mat sama ya lain ya dalam surat ini. Paham ya surat ini? Iya. Jadi dicari mat lain sama mat ya mat ya. Contohnya wa warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Nah, ini contohnya fi. Berarti fi ini ya mat, baitiha ini ya apa? Ya lain. Baik, lagi. Nah, nanti langsung ditulis jawabannya aja. Nomor satu misalkan fi ya mat, baitun ya lain kayak gitu. Mat. Paham ya? Nanti jadi yang tugas ini. Bani, Ada mat. pertanyaan? Israel kam atainahum Yang min dalam grup satu itu disuruh cari yang betul itu Pak Ustaz. Yang mana? Tadi grup satu. Nah, ya tapi ini istimak ya. Enggak, ini Istimewa. minta drip satu ini istimak. Aslinya kayak gitu. Baitun itu yang mana? Yang bit. Ya, tapi ini enggak ada istimaknya kan, jadi enggak usah. Langsung aja tadrib dua ini. Tadrib satu ini dibaca ya. Misalkan gurunya baca Soidun. Nah, itu yang mana? Tulisannya yang ini atau ini? Nah, kan yang Oh, sini kan. Tapi yang akhir antum sudah paham ini ya. Jadi nggak perlu. Saidon. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baiklah, Ustaz. Eh, insya Allah naltaki fi yaumil ghad ya. Atau timbikaratul alhamdulillah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Akra doa kafaratul majlis. Wala kalau memetik asyadu ala ilan lanta astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Am syukran aku lu kali ada wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.